Sore ini Dina akan datang ke rumahku. Sebab kita dapat tugas dari sekolah untuk mengamati rasi bintang. Sebenarnya aku belum tahu banyak sih tentang rasi bintang. Tapi nanti kita minta tolong mamaku untuk bantu jelasin ya. Hai Rizka. Dina, tumben udah datang. Cepet banget. Sial, soalnya nanti kesorean. Oh, yaudah duduk dulu. Nah, teman-teman, ini Dina udah datang. Wah, ada teman-teman di rumah juga ya? Halo teman-teman kelas 6. Hari ini temani kami belajar tentang rasi bintang ya. Kita tunggu sampai malam ya. Kita akan amati rasi bintang sama-sama. Pasti nanti banyak kosakata baru yang kita pelajari deh. Kalau di numerasi, kita akan belajar apa ya? Kalau di numerasi, kita akan belajar tentang nilai magnitudo bintang dan penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang siapkan buku dan peralatan tulis kalian ya. Oh iya, jangan lupa berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Semangat! Yuk kita belajar! Yuk! Yang mana ya rasi bintangnya? Agak susah ya mengenalinya. Iya. Wah, serius banget nih. Gimana? Tugasnya udah selesai belum? Belum, mah. Masih bingung. Yang mana ya rasi bintangnya? Iya, udah gitu banyak banget contoh rasi bintang yang kami baca. Jadi bingung, berarti harus nyocokin satu-satu kan? Mama mau bantu nggak? Boleh dong, sayang. Saat kamu melihat langit pada malam hari yang cerah, kamu akan menemukan titik cahaya terang yang terlihat berkelap-kelip. Titik cahaya itu adalah benda langit yang dinamakan bintang. Kumpulan bintang yang membentuk pola atau lambang tertentu disebut rasi bintang atau konstelasi. Ilmu yang mempelajari bintang, planet, dan benda-benda langit lain yang ada di alam semesta ini disebut astronomi. Sejak zaman dahulu, manusia meyakini telah lama melihat bintang-bintang di langit bergerak secara teratur dan dapat diprediksi. Menurut para peneliti dari Departemen Astronomi Universitas Cornell, penggunaan rasi bintang pada awalnya berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Manusia zaman dahulu mengira dewa tinggal di langit dan menciptakan rasi bintang. Mereka menarik garis hayal yang menghubungkan bintang-bintang terang yang letaknya berdekatan sehingga menjadi sebuah pola. Orang-orang Yunani membuat pola dan memberi nama rasi bintang mereka sesuai nama-nama yang ada dalam mitologi mereka. Nama rasi bintang dapat berbeda-beda. Setiap budaya di dunia mengembangkan interpretasi mereka sendiri terhadap rasi bintang. Misalnya, rasi bintang Orion dinamai oleh orang Yunani sesuai mitologi mereka sebagai anak dari Poseidon atau dewa laut. Namun,
Orang Mesir menyebut rasi bintang yang sama dengan sebutan rasi bintang Osiris atau Dewa Maut, sesuai budaya Mesir kuno. Peradaban manusia selanjutnya terus berkembang. Sebelum peta, kompas, dan kalender ditemukan, petani memanfaatkan rasi bintang untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menabur benih dan memanen hasil pertanian, serta menggunakan rasi bintang sebagai alat navigasi di daratan maupun di lautan. Contohnya rasi bintang Ursa Minor atau beruang kecil dengan bintang Polaris sebagai penunjuk arah mata angin utara. Rasi bintang Orion sebagai penunjuk arah barat. Dan rasi bintang Crux sebagai penunjuk arah mata angin selatan. Di era modern seperti sekarang, rasi bintang masih memiliki fungsi yang sangat penting. Rasi bintang memudahkan para astronom untuk mengenali dan menentukan nama-nama bintang. Misalnya, bintang Antares merupakan bintang paling terang yang ada pada rasi bintang Scorpio. Pengetahuan mengenai rasi bintang juga masih diperlukan nahkoda, petani, dan para pendaki gunung, jika peralatan dengan teknologi canggih yang ada saat ini sedang tidak berfungsi dengan baik. Tapi kenapa bintang bercahaya ya? Karena bintang dapat menghasilkan cahaya sendiri, tidak seperti planet. Oh, begitu. Terus kenapa bintang berkelap-kelip? Meskipun bintang ukurannya sangat besar, tetapi jaraknya jauh sekali dengan bumi. Oleh karena itu, ketika melewati atmosfer bumi, cahaya bintang akan dibelokkan dan menyebabkan bintang terlihat berkelap-kelip di langit malam. Nah, biar kalian tahu lebih dekat, kita amati yuk beberapa rasi bintang. Sambil kita lihat di worksheet ya, dan cocokkan bentuknya dengan bintang yang kita lihat di langit. Iya, aku jadi penasaran, Tante. Nah, lihat itu yang di sana. Itu namanya rasi bintang Scorpio, yang terletak di belahan bumi selatan seperti di Indonesia. Rasi bintang Scorpio terbentuk dari bintang Saula, Sarges, Antares, Akrab, dan Discuba. Bintang yang paling terang di rasi ini adalah Antares. Bentuknya kayak kalajengking ya, Mah? Betul. Berdasarkan mitologi Yunani, bentuknya menyerupai kalajengking. Rasi ini adalah sebagai penunjuk arah tenggara. Iya, Tante. Aku nemu rasi bintang lagi tuh. Itu tuh namanya rasi bintang Crux. Oh iya, betul. Tahu nggak kalian kenapa disebut Crux? Kenapa, Tante? Karena bentuknya seperti salib atau Crux dalam bahasa Yunani. Tapi kadang disebut juga sebagai rasi bintang pari atau layang-layang atau gubuk penceng. Tante, kalau aku lihat di sini, nama-nama bintangnya adalah Akrax, Gakrax, Mimosa, Delta Crucis, dan Epsilon Crucis. Ya betul, bintang yang paling terang di rasi ini adalah Akrax, dan rasi ini sebagai penunjuk arah selatan. Kalau bintang di utara, nggak kelihatan dari Indonesia ya, Mah? Iya, nggak kelihatan. Soalnya Indonesia berada di belahan bumi selatan. Tapi coba kita lihat di tab ya. Nih contohnya, bintang yang ada di belahan bumi utara. Ini adalah rasi bintang Orion atau Waluku. Kira-kira menurut kalian bentuknya seperti apa? Apa ya, Tante? Kalau dikira-kira susah banget. Nah, berdasarkan mitologi Yunani, rasi bintang ini menyerupai Orion, sang pemburu perkasa, anak dewa Poseidon. Oh iya, iya, iya. Nama-nama bintangnya adalah Betelgeuse, Alnitak, Alnilam, Mintaka Meisa, Bellatrix,
Saib dan Rigel. Ya, dan kalau diperhatikan di gambar ini, bintang yang paling terang di rasi Orion adalah Betelgeuse. Rasi bintang Orion atau Waluku sebagai penanda arah barat. Oh iya. Kalian sudah paham kan sekarang? Paham, Ma. Rizka, habis belajar tentang rasi bintang, aku jadi tahu beberapa kosakata baru loh. Tadi ada kata astronom, artinya ahli astronomi. Juga ada kata dewa, yang berarti roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Oh iya, tadi juga ada kata interpretasi, ya maknanya pemberi kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap suatu tafsiran. Kalau kata khayal, artinya apa ya? Khayal adalah fantasi, yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Oh iya, juga ada kata kompas. Ini adalah alat untuk mengetahui arah mata angin. Iya betul. Terus, tadi juga ada kata nahkoda. Nah, ini artinya kapten kapal. Selanjutnya kata navigasi, yang maknanya pengetahuan tentang posisi, jarak, dan sebagainya untuk menjalankan kapal laut, pesawat, dan sebagainya dari suatu tempat ke tempat lain. Oh iya, yang terakhir, tadi ada kata mitologi. Nah, kalau ini aku tahu. Artinya ilmu tentang keberadaan dewa-dewa dan pahlawan di masa lalu yang memiliki tafsir dan makna tentang kejadian asal-usul manusia. Nah, sekarang kan kalian sudah belajar kosakata baru nih. Gimana kalau kita melengkapi kalimat? Mama sudah menyiapkan soalnya. Nah, teman-teman di rumah ikut mengerjakan juga ya. Lengkapi kalimat pada tabel ini dengan memilih jawabannya di kolom sebelah kanan. Hiparkus, astronom Yunani, pada tahun 120-an sebelum Masehi berhasil menyusun katalog bintang pertama yang memuat 1080 bintang. Bintang paling terang disebut bermagnitudo 1. Yang terang kedua disebut bermagnitudo 2. Dan seterusnya sampai yang paling redup dinyatakan bermagnitudo 6. Seiring dengan perkembangan teleskop, rentang tersebut semakin melebar. Para ilmuwan memilih untuk memperlebar rentang skala magnitudo sampai bilangan 0, kemudian bilangan negatif. Perhatikan tabel daftar keterangan beberapa bintang sebagai berikut. Dari tabel ini, tampak bahwa semakin besar nilai negatif yang ditunjukkan oleh magnitudo tampak suatu bintang, maka semakin terang bintang tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan tingkat keterangan bintang yang diukur dengan bilangan bulat. Bintang dengan nilai magnitudo negatif 1 lebih terang daripada bintang bermagnitudo 0. Demikian seterusnya. Nah, dari ilustrasi ini, kamu dapat menemukan bilangan dengan simbol negatif 1 yang biasa disebut sebagai negatif 1. Bilangan negatif itu adalah bilangan yang nilainya kurang dari 0 kan, Ma? Ya, betul. Jika digambarkan pada garis bilangan, bilangan-bilangan negatif terletak di sebelah kiri 0. Jika kita batasi bilangan yang kita maksud adalah bilangan bulat,
maka bilangan negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah, Dina tahu nggak bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan cacah sendiri terdiri atas bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Ya, betul. Coba kita lihat gambar berikut ini ya. Gambar ini menunjukkan garis bilangan untuk beberapa bilangan bulat. Kalau kalian amati, semakin ke kanan, maka nilai bilangan bulat tersebut semakin besar. Sekarang perhatikan soal berikut. Benda langit A memiliki nilai magnitudo tampak sebesar negatif 6. Sedangkan benda langit B memiliki magnitudo negatif 4. Manakah yang lebih terang? Untuk menjawab ini, kita bikin garis bilangan bulat dulu ya, Ma? Iya, coba kalian buat di buku kerja. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita dapat menuliskan bilangan negatif 4 dan negatif 6 pada garis bilangan seperti ini. Betul nggak, Tante? Iya, betul. Berarti kesimpulannya apa? Rizka, coba jawab. Dari ilustrasi ini, dapat disimpulkan bahwa benda langit A bermagnitudo lebih kecil daripada benda langit B. Dengan kata lain, benda langit A lebih terang daripada benda langit B. Hebat kalian! Nah, teman-teman di rumah sudah paham belum? Kalau belum, kalian jangan malu-malu tanya ke guru atau orang tua kalian ya. Sebuah benda langit dapat memiliki cahaya yang terang seperti terangnya cahaya dari dua benda langit lainnya. Misalkan, cahaya bintang A seterang gabungan cahaya bintang B dan C. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai magnitudo tampak bintang A akan sama dengan nilai magnitudo tampak bintang B ditambah magnitudo tampak bintang C. Nilai magnitudo tampak bintang A sama dengan 1. Nilai magnitudo tampak bintang B sama dengan 4. Nilai magnitudo tampak bintang C sama dengan negatif 3. Jika dinyatakan dalam persamaan matematika, apakah benar bahwa 1 sama dengan 4 ditambah negatif 3? Iya, itu benar, Dina. Nah, bagaimana dengan kelompok bintang berikut ini? Manakah kelompok bintang yang paling terang? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kamu perlu belajar terlebih dahulu cara menjumlahkan bilangan bulat. Perhatikan penjelasan berikut ya. Sebagai contoh, kita coba dengan penjumlahan bilangan bulat ini ya. Yang pertama, kita menggunakan bintang bilangan. Kamu dapat menjumlahkan dua bilangan bulat menggunakan model bintang bilangan. Misalkan, terdapat dua macam bintang bilangan, yaitu bintang positif dan bintang negatif. Perhatikan aturan penggunaan bintang bilangan berikut. Yang pertama, angka 5 diwakili bintang 5 positif. Yang kedua, operasi penjumlahan berarti menambah bintang. Bintang apakah yang akan kamu tambahkan? Yang ketiga, tambahkan 2 bintang negatif sesuai dengan bilangan kedua. Langkah keempat, hitung banyak pasangan bintang bernilai 0. Terdapat 2 pasangan bintang bernilai 0 dan tersisa 3 bintang positif. Dan langkah kelima, banyak bintang yang tidak berpasangan merupakan hasil penjumlahan. Jadi, 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Cara menjumlahkan bilangan bulat selanjutnya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, terdapat bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan bilangan 0 dan bilangan bulat negatif yang terletak di sebelah kiri bilangan 0. Untuk melakukan ini, kamu perlu mengikuti kesepakatan aturan penggunaan garis bilangan sebagai berikut. Pertama, bilangan bulat positif menghadap ke kanan. Selanjutnya, bilangan bulat negatif menghadap ke kiri. Lalu,
operasi penjumlahan berarti maju. Selanjutnya, operasi pengurangan berarti mundur. Dan yang terakhir, dimulai dari bilangan 0. Sekarang kita kerjakan penjumlahan bilangan bulat dari 5 ditambah negatif 2 dengan menggunakan garis bilangan. Dimulai dari 0. Bilangan pertama positif 5, berarti menghadap ke kanan lalu maju 5 langkah. Bilangan kedua negatif 3, berarti menghadap ke kiri. Operasinya penjumlahan. Berarti setelah menghadap ke kiri, maju 2 langkah, hasilnya adalah 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Sekarang kita lihat lagi soal yang tadi ya. Aku akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan garis bilangan ya. Kita lihat nilai magnitudo tampak bintang ke-1. Di kelompok 1 nilainya negatif 5. Lalu di kelompok 2 nilainya 2 dan di kelompok 3 nilainya 4. Ingat, kita mulai dari angka 0 pada garis bilangan. Nilai negatif 5 berarti kita tarik garis ke kiri hingga ke angka negatif 5. Lalu, nilai 2 berarti kita tarik garis ke kanan dari angka negatif 5 dan jatuh di angka negatif 3. Kita tambahkan lagi nilai 4 dan ini berarti tarik garis ke kanan lagi. Hasil operasinya adalah 1. Maka persamaan matematikanya adalah negatif 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 1. Teman-teman, biar lebih paham, sekarang kita latihan di rumah yuk. Perhatikan kolom ini dan kerjakan dengan menyertakan alasan yang jelas ya. Tugas selanjutnya adalah pilih 6 bilangan bulat berbeda yang terdiri atas 3 bilangan bulat positif dan 3 bilangan bulat negatif. Isikan masing-masing bilangan bulat tersebut pada bintang yang telah disediakan pada gambar dengan syarat jumlah setiap sisinya sama dengan 12. Jika tidak bisa, coba lagi dengan mengatur letak bilangan-bilangan itu. Jika ternyata belum juga mendapatkan hasil jumlah setiap sisinya sama dengan 12, kalian dapat mengganti beberapa bilangan tersebut dengan bilangan bulat yang lain. Teman-teman, kerjakan di buku tugas kalian ya. Tunjukkan ke orang tua atau guru kalian kalau sudah selesai ya. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.